selepas Barisan Nasional menang besar pada pilihan raya negeri PRN Melaka, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menggesa kerajaan meluluskan pengeluaran air citra kumpulan wang simpanan pekerja. Menerusi hantaran di laman Facebooknya hari ini, beliau yang juga Ahli Parlimen Pekan mahu Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bertindak segera ke atas permintaan tersebut. Tengku Zafrul, kasih tekan butang air citra RM10 secepat mungkin, tulisnya. Susulan perkongsian bekas Perdana Menteri itu, pengguna laman sosial bersetuju dengan cadangan tersebut dan berharap agar kerajaan segera meluluskan pengeluaran air citra RM10,000. Terima kasih Datuk, dalam gembira meraihkan kemenangan, masih ingat pasal rakyat yang sedang kesusahan, tulis Naim Naziha pada ruangan komen. Turut meninggalkan komen adalah seorang lagi pengguna dikenali sebagai Kali. Betul tu DS Najib Razak, kami betul-betul memerlukan RM10,000 tu lagi-lagi golongan B40 macam saya ni. Dah merata-rata saya mohon kerja, tapi semuanya tak nak ambil, mereka lebihkan yang sihat tubuh badan dan berumur 30 ke bawah. Sebab tu perlukan sangat RM10,000 untuk buat modal berniaga kecil-kecilan, ujarnya. Sehingga pukul 1 petang tadi, hantaran tersebut telah dikongsi lebih 2,400 pengguna dan lebih 11,000 pengguna Facebook telah meninggalkan komen. Janganlah buat-buat tak nampak desakan rakyat KWSP 10K, tapi hal lain laju je umun walaupun bukan masa yang sesuai dan mengeibkan orang lain, beri perhatian yang khusus tanpa mengikut telunjuk manusia yang berkepentingan dan berdendam. Salam, Tengku Zafrul, harap kerajaan pertimbangkan tuntutan terakhir 10K KWSP, keluhan dan desakan, tidak ada tindakan dari kerajaan, berbulan-bulan lamanya. Tengku Zafrul minta Tuan Gi pengeluaran 10K on off, kami amat memerlukan ketika ini, baik tanggungan yang perlu dipikul dan diselesaikan, kasihanilah kami, Tuan permudahkan urusan kami, Allah permudahkan urusan Tuan.